Oke, jumpa lagi dengan Ultraman Gameplay, teman-teman. Kali ini aku mau nerusin keseruan main game Ultraman ya, teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum pencet tombol subscribe, pencet dulu, teman-teman, biar tambah seru main gamenya. Oke, kita lanjut, teman-teman. Cek, cek. Oke, ini aku udah pakai Ultraman Thunder Breastar ya, teman-teman ya. Oh, Thunder Breastar, kita mau nguji kemampuannya di map percobaan Ultimate. Aku suka banget di map ini, teman-teman, karena nanti kalau bisa ngalahin boss monster yang ke-20, teman-teman, itu hadiahnya mantap, teman-teman ya. Hadiahnya itu kita bisa dapat kapsul Ultraman. Oke, waduh, ini udah dua kali jatuh ini Thunder Breastar ini, aduh. Oke, langsung aku jurus cakaran bermutu, teman-teman. Oke, ternyata kalau kita lompat, wah, ini jurusnya, teman-teman, keluar, teman-teman. Aku keluarin ya jurus yang ketiga. Kalau kita lompat terus kita pukul-pukul, ternyata dia putar-putar gitu, teman-teman. Oke, ini jurus Ultraman-nya ya, set. Keren banget, teman-teman. Wah, mantap banget. Selesai nih kayaknya ini. Oke. Selesai ini di map yang kedua ya, teman-teman ya. Kita langsung lanjut ke map yang ketiga ya, teman-teman ya. Tuh, yang ketiga ya. Oke, masih pakai Ultraman Orb Thunder Breastar. Kayak orang marah itu. Dia agak membungkuk gitu ya. emang gitu kali ya. Oke, set. Oke, putarannya bagus. Ternyata endingnya dia pukul ke tanah terus semua monster mental, teman-teman. Monster yang kecil ini ya, mungkin yang gede juga nanti kita coba ya kalau sempat ya. Oke, langsung aku jurus cakaran bermutu. Semuanya, pokoknya ini semua yang ada di layar HP kena damage-nya, teman-teman ya. Oke, sisa 3 monster. Oke, set. Oh iya, mental, teman-teman. Monster lava juga mental, teman-teman. Nggak tahu kalau yang King Lava ya mental apa enggak, karena dia lebih kuat. Oke, datang lagi tadi monster lava, aku setrum aja. Oke, wah, kena ketok, jatuh juga Thunder Breastar. Oke, langsung aku putar. Wah, enak juga ini pakai ini, teman-teman. Ini baru bintang 3, teman-teman. Baru bintang 3, belum pakai skill-skill sama sekali. Kartu juga ini apa? Skillnya ya bawaan bintang 3 ya. Oke, aktif jurus Ultraman-nya, teman-teman. Oke, aku cari posisi dulu. Oke, aku keluarkan. Keren banget, teman-teman. Dia kayak nahan-nahan kekuatan gitu, set, di matanya ya, teman-teman ya. Oke, selesai lagi dia bergaya dia. Bergaya dia, selesai. Oke, keempat ini, teman-teman. Lancar ini ya, teman-teman ya. Nggak ada yang apa namanya kendala yang cukup berarti ini pakai Ultraman Orb Thunder Breastar. Oke, langsung datang monster banyak banget, langsung aku kekuatan listrik setrum semua. Oke, tinggal separuh, walah malah kepencet. Maaf ya. Oke, saking semangatnya, teman-teman. Oke, langsung aku jurus yang pertama. Ternyata dia lompat terus garuk-garuk. Kok garuk-garuk, capik-capik gitu ya, capik-capik. Oke, ini jurus yang ketiga, capik-capik semua yang berada di jangkauannya ya, teman-teman ya. Keren banget ini, teman-teman. Damage-nya yang jurus ketiga tadi itu gede banget itu. Oke, waduh, gantian habis getok diketok, teman-teman. Oke, nih dia pukul-pukul capik-capik tanah kayak gitu ya, pukul-pukul tanah apa capik-capik gitulah pokoknya. Oke, ini coba kita keluarin. Nggak keluar, teman-teman. Mau ngeluarin kombonya ya, penasaran kombonya kayak apa gitu loh. Oke, set. Oke. Oke, set. Oke. Cakarannya mantap, teman-teman. Itu ada samurai, teman-teman. Oke, nggak takut lah, orang kita juga kuat ya. Oke, set. Cakar semua. Mental, teman-teman. Mental semua, teman-teman. Wah, berarti ini kekuatannya hebat juga, teman-teman, sampai mental-mental kayak gitu. Ini baru bintang 3 loh. Oke, baru bintang 3 udah kayak gini. Kalau bintang 6 kayak apa ini ya. Mantep banget pastinya. Oke, cari posisi. Kekuatan Ultraman Orb. Oke, set. Kekuatan kegelapan dan cahaya bergabung jadi satu di sini ya, teman-teman ya. Ultraman Orb Thunder Breastar ini
Dia punya dua kekuatan, dia gabungan kekuatan cahaya dan kekuatan kegelapan. Set, makanya kayak gitu dia set. Oke, mantep banget. Awas beledos. Hampir kebeledosan teman-teman. Oke, selesai nih kayaknya. Mantep banget teman-teman. Saking semangatnya aku ya. Oke, menang lagi teman-teman. Oke, lanjut video selanjutnya teman-teman ya.